Hey YouTube, kita berjumpa kembali dalam channel Team Flash dan kali ini saya akan melakukan tutorial untuk membuat independent suspension yang akan saya terapkan pada MA chassis. Nah, seperti yang sudah kalian lihat bahwa ini MA chassis yang sudah saya trim pada video weight reduction untuk MA chassis. Nah, untuk awal kita akan langsung lakukan proses pemangkasan pada area ini. Jadi pada bagian rumah bearing akan kita buang dan kita akan menggunakan part pada NT04. Jadi thread untuk bearing akan kita pasang pada chassis MA ini. Nah, jadi idenya adalah kita akan membuat independent suspension seperti pada model RC. Jadi setiap rodanya dapat bergerak naik dan turun dibantu oleh adanya per pada masing-masing as. Nah, jadi untuk awal kita akan langsung saja buang bagian bearing threadnya terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan beberapa tool sekaligus dan jangan lupa untuk merapikan menggunakan baik nipper, tang potong, hobby knife, amplas, ataupun tools lain yang kalian rasa perlu. Nah, setelah selesai seperti ini hasilnya. Jadi kita buang bagian rumah bearing hingga pada bagian di mana gear akan kita posisikan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan FRP yang kita dapat dari mass damper hex weight seperti ini. Ini akan kita gunakan nanti. Untuk saat ini kita akan fokus untuk menciptakan dudukan dari bearing menggunakan part thread dari NT04 MS chassis. Dan jangan lupa untuk memangkas bagian gear cover di mana nanti gear akan bergerak naik dan turun. Kita akan langsung saja membuat dudukan di mana nanti ball joint connector akan kita posisikan. Perlu kalian ketahui di sini saya tidak membahas mengenai dasar dari jenis-jenis suspensi. Mungkin kalian bisa lihat pada tulisan saya di blog pada saat video ini saya rilis. Jadi ini akan lebih terfokus pada proses pembuatan independent suspension. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat saya menggunakan reinforcing plate FRP atau FRP lurus untuk membuat dudukan dari konektor ball joint yang nanti akan kita posisikan pada masing-masing roda. Nah, di sini saya menggunakan wheel shaft stopper seperti ini yang bulat dan biasanya diposisikan pada as roda. Fungsinya adalah agar as tidak terlepas pada saat kita melakukan building mini 4WD sebelum kita memasangkan velg pada masing-masing rodanya. Nah, untuk awal ini perlu untuk kita ukur posisi di mana kita akan memasangkan aluminium shaft stoppernya. Jadi untuk menggunakan FRP lurus ini, kita akan gunakan dua attachment point pada bagian atas motor cover pada MA chassis. Ini akan kita posisikan tepat pada ujung FRP lurus. Setelah itu kita akan posisikan di mana shaft stoppernya akan kita pasang. Nah, yang tampak di layar adalah saya memasangkan FRP hex weight damper tadi yang sudah saya tunjukkan di awal. Dan saya memangkas kedua sisi attachment point pada bagian bawahnya sehingga menyisakan hanya bagian lurusnya saja. Nah, ini saya pasangkan pada wheel shaft stopper, di mana di sini sudah terpasang untuk ball joint-nya. Nah, nanti ball joint ini akan kita pasangkan konektor ball joint pada kedua sisinya. Nah, seperti ini kira-kira setelah terpasang. Jangan khawatir, ini sudah jadi, akan tetapi nanti akan saya tunjukkan bagaimana proses pembuatannya. Ini sengaja saya skip, saya membuat satu sisi dulu agar terhindar dari terjadinya kesalahan. Nah, berikutnya kita akan aplikasikan proses yang sama untuk sisi ban sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini, kita gunakan bagian thread untuk NT04 pada MS chassis, seperti ini. Kita gunakan untuk dudukan dari bearing. Jadi yang kita fokuskan adalah thread ini, jadi perlu diperhatikan ada banyak macam thread pada part NT04. Yang perlu kalian lihat adalah thread dengan ciri seperti ini. Silakan di pause dan kalian samakan bentuk dari threadnya. Nah, ini setelah saya potong bagian dari thread yang tidak terpakai, dan pada bagian di mana terdapat permukaan yang cukup luas ini, saya potong juga untuk lubang pada bagian bawahnya, sehingga menyisakan bagian penampang yang tampak seperti pada layar. Nah, buang semua bagian menonjol dan ratakan bagian penampang ini. Selanjutnya, kita tinggal pasangkan baut pada bagian tersebut, dan jangan lupa untuk kita lubangi terlebih dahulu menggunakan ND drill.
Bagian tersebut nanti akan menjadi bagian di mana wheel shaft topper-nya akan kita posisikan. Dan wheel shaft topper ini akan menjadi dudukan dari tiang AO yang akan kita pasangkan per. Dan nanti bagian tersebut akan masuk ke konektor ball joint-nya. Nah, di sini perlu diketahui karena ini project untuk street mini 4-wheel drive, maka saya tidak menggunakan bearing Tamiya brand. Di sini saya menggunakan bearing dengan brand lain. Tujuannya untuk awal sih agar jika terjadi kesalahan, kena lem misalnya, saya tidak perlu menyia-nyiakan bearing original Tamiya. Jadi di sini jangan lupa untuk kedua tread yang kita pasangkan ini, di mana di dalamnya terdapat bearing, ini harus kita lem. Lalu pada bagian bawah di mana tadi ada bagian penampang yang kita bor, itu kita posisikan part-part berikut ini. Apa saja, yaitu baut, mur, wheel shaft stopper, dudukan bearing, ada spacer juga, dan juga beberapa washer dan spring washer seperti ini. Nah, kita akan langsung saja pasangkan bagian-bagian tersebut. Jika terlalu cepat, kalian bisa pause layarnya dan kalian perhatikan bagaimana susunan dari pemasangan part tersebut. Nah, untuk menyingkat durasi, beberapa bagian saya skip dan saya fast forward. Kira-kira seperti ini hasil jadinya, dan ini akan menjadi dudukan dari per yang akan kita pasangkan konektor ball joint. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini jika sudah terpasang. Yang perlu diperhatikan adalah arah menghadapnya part tersebut, sehingga kalian tidak terbalik dalam melakukan pemasangan. Nah, untuk dudukan per, kita menggunakan tiang AO yang sudah tidak terpakai atau tiang AO bekas. Kita potong bagian bawah di mana terdapat dratnya. Akan tetapi jangan dibuang semua karena kita membutuhkan bagian dratnya untuk kita putar ke dalam lubang wheel shaft stopper. Bagian atasnya juga kita potong sehingga bagian ini dapat terdorong masuk ke konektor ball joint nanti pada saat per bekerja. Nah, di sini ball joint konektornya sudah saya longgarkan bagian lubangnya, di mana bagian tersebut akan masuk tiang AO dan juga posisi per akan jatuh tepat di bawahnya. Jadi jika bingung, kalian bisa lihat apa yang saya maksud seperti pada gambar. Nah, tujuan dari melakukan pengeboran pada lubang konektor ball joint adalah agar pada saat suspensi bekerja, bagian tiang AO dapat naik ke atas dan per dapat bekerja dengan baik. Nah, jangan lupa untuk memberikan sliding damper grease pada bagian tiang AO agar pada saat konektor ball joint bekerja dan per terdorong ke atas, tiang AO-nya tidak membuat bagian dalam konektor ball joint aus, sehingga akan lebih memperpendek usia dari konektor ball joint tersebut. Nah, berikutnya setelah seluruh komponennya terpasang, yang perlu kita buat adalah swing arm-nya. Nah, swing arm-nya ini saya menggunakan ujung dari FRP multi-stay untuk MS chassis. Jadi FRP bekas saja bisa kalian pakai, ambil ujungnya dan kita rapihkan untuk kita gunakan sebagai swing arm. Nah, berikutnya untuk dudukan dari swing arm atau engsel dari swing arm ini, saya menggunakan bearing thread dari NT04 dengan bentuk seperti yang bisa kalian lihat pada layar. Nah, kita buang bagiannya sehingga menyisakan bagian ini saja. Lalu selanjutnya menggunakan beberapa item tambahan, yaitu spacer dan juga spring washer dan mur, kita dapat pasangkan bagian tersebut pada attachment point pada bagian belakang. Nah, selanjutnya merapihkan FRP multi-stay yang akan kita gunakan sebagai swing arm-nya. Nah, setelah selesai, kita pasangkan swing arm tersebut pada keseluruhan bagian yang sudah kita bangun sebelumnya, yaitu menggunakan beberapa part seperti ini. Kalian bisa pause untuk melihat urutan pemasangannya. Nah, untuk part pertama ini sudah selesai. Kalian bisa lanjutkan pada video berikutnya untuk lihat bagian kedua dari membangun independent suspension pada MA chassis ini. Oke, jangan lupa subscribe dan lihat video berikutnya.